kuasa orang tu ni dengan kuasa orang yang ni. So orang yang ni dia pun kuasa juga, tapi dia tak bersama. So untuk membezakan kuasa orang Islam dengan kuasa orang yang ni adalah bersama. So kalau tak sama pun sebenarnya sama je. Okay, next soalan kedua. Kalau makan terlebih daripada waktu imsak, batal ke tak? So macam ni, pada zaman Rasulullah, imsak ni tak wujud pada waktu imsak. Imsak ni tak wujud. Kita sebenarnya digalakkan untuk wujud waktu imsak supaya kita tak terlajak makan. Okey, apa tujuan imsak? Imsak ialah waktu untuk kita berhati-hati, iaitu waktu macam kalau traffic light, traffic light tu dah orang. Subscribe channel kami, like dan share. Okey, di situ sajalah. Assalamualaikum. Bye.